Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Mr. Joker, di channel Putih Hitam TV yang tentunya senantiasa hadir menemani Anda dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 buah-buahan terunik yang ada di dunia dan salah satunya ada di Indonesia. Dimana 5 buah-buahan ini adalah buah-buahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, namun karena ukurannya yang super aneh juga bentuknya unik, membuat Anda akan berjak kagum melihatnya. Dan berikut 5 daftar buah-buahan yang merupakan buah terunik yang ada di dunia. Yang pertama, buah labu. Buah labu mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Sayuran satu ini memang sangat mudah dijumpai, termasuk di negara kita Indonesia. Selain karena proses perawatannya yang sangat mudah, labu juga sangat mudah tumbuh. Namun labu yang dipamerkan di Ulta Amerika Serikat tentu tidaklah biasa. Setidaknya ada 8 labu yang dipamerkan, di mana salah satunya memiliki berat 1825 pounds atau setara dengan 850 kg. Jika labu pada umumnya berukuran kira-kira 3 kg, maka tidak bisa dibayangkan betapa besarnya labu tersebut. Sehingga sangat wajar jika labu itu dijuluki sebagai labu raksasa dan mencetakkan rekor MURI sebagai labu terbesar di dunia. Yang kedua adalah kelapa. Kelapa mungkin sudah tidak asing bagi kita, terutama di Indonesia yang beriklim tropis. Kelapa begitu sangat mudah ditemukan di seluruh pelosok Nusantara. Namun negara Kepulauan Seychelles di Afrika punya tumbuhan unik satu-satunya di dunia. Inilah pohon kelapa Coco de Mer. Bentuknya seperti penis dan juga menyerupai belahan pantat manusia. Coco de Mer adalah sebuah pohon kelapa purba yang masih bertahan hidup di dunia, di mana pohon ini hanya tumbuh di Seychelles, tepatnya di Vallée des Mains di tengah Taman Nasional Praslin. Vallée des Mains adalah situs warisan dunia UNESCO sejak 1983. Buah kelapa ini memang seperti datang dari zaman purba. Ukurannya bahkan lebih besar dari helm balap motor. Beratnya sekitar 15 kg dan buahnya butuh waktu 5-7 tahun untuk masak. Uniknya, kelapa ini punya batang kembar, bentuknya seperti belahan pantat manusia. Keunikan kedua, menurut Junior Jobert, Coco de Mer punya 2 pohon, di mana ada pohon jantang dan betina. Kelapa dengan batok belahan pantat ini adalah pohon betina, sedangkan pohon jantannya punya semacam bunga jantan yang bentuknya menyerupai penis lelaki. Yang ketiga, pisang. Pisang mungkin sudah akrab dengan lidah kita, baik pisang Ambon, pisang manis, pisang kipas, dan pisang-pisang lainnya. Namun pisang dari tanah Cendrawasih Papua ini memiliki keunikan yang luar biasa. Pohon pisang yang memiliki nama ilmiah Musa Igens ini pertama kali ditemukan di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Pohon ini ditemukan oleh warga Papua bernama Jeb Daniels pada tahun 1989. Pohon pisang raksasa ini tumbuh di area pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Jika rata-rata tinggi pohon pisang bisa tumbuh mencapai 5 meter saja, Musa Igens bisa mencapai ketinggian 30 meter. Dengan diameter pohonnya mencapai 2 meter, panjang pelupadangnya 5 meter dengan lebar daun 1 meter. Sehingga tidak salah jika Musa Igens mampu menghasilkan setanam pisang dengan berat 60 kg. Di mana pohon raksasa ini merupakan salah satu pohon pisang tanaman endemik asli Papua, terutama di Kabupaten Arfak, Manokwari. Pisang raksasa ini berkembang biak melalui tunas yang muncul pada bonggolnya. Namun kemunculan tunas pada bonggol sangat jarang terjadi sehingga tanaman pisang raksasa ini sulit berkembang biak. Selain itu, pohon pisang raksasa ini juga bisa berkembang biak melalui biji yang keras yang terdapat pada buahnya. Yang keempat, luva. Luva adalah salah satu jenis timun, namun kalau biasanya kita mengenal timun berwarna hijau memanjang, timun yang bernama luva ini memiliki bentuk yang sangat unik. Ya, timun asal Vietnam yang bernama luva ini memang memiliki bentuk yang tak lazim, layaknya payudara. Berwarna merah muda dan juga memiliki puting semakin menguatkan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa buah tersebut benar-benar mirip dengan payudara seorang wanita. Seperti aneh tapi nyata, buah ini benar-benar tumbuh subur di salah satu pekarangan warga di Vietnam. Tak ada alasan ilmiah dibalik perubahan timun tersebut menjadi bentuk payudara. Hal ini memang terdengar aneh mengingat timun luva pada umumnya bahwa
warna hijau muda. Yang kelima, nanas medusa. Nanas medusa memiliki bentuk yang sangat unik, di mana pada seluruh permukaan buahnya terdapat puluhan buah nanas yang berukuran mini dan disebut-sebut sebagai nanas terkecil di dunia. Nanas mini ini bisa dikonsumsi dengan kulitnya. Berbeda dengan nanas pada umumnya, nanas mini ini memiliki rasa yang lebih dominan kecut daripada rasa manisnya. Demikianlah 5 buah unik yang ada di dunia versi Putih Hitam TV. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share biar Mr. Joker semakin semangat membuat kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.